Piala Dunia U20 ini salah satu event unggulan kita dalam mengembangkan sports tourism. Jadi kita sudah menghitung bagian daripada 7,4 juta wisatawan mancanegara, pergerakan wisatawan nusantara yang 1,4 miliar ini juga ditopang oleh event-event berkelas dunia yang banyak menarik kunjungan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara, dan menggerakkan ekonomi kreatif kita, merchandise, UMKM-UMKM bisa menggeliatkan kembali ekonominya pasca pandemi. Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin, kami sangat berharap Indonesia tetap menjadi tuan rumah Piala Dunia, dan kita harapkan ini akan menjadi bagian daripada pemulihan ekonomi. Optimis tetap jadi ya Pak? Saya sih optimis, karena memang dari dulu saya melihat bahwa peluang itu ada di sini. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.